السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وعلمكم في الدارين امين فصل شروط الصلاة ثمانية Taharatul hadasain Wa tahara Anin najasi Fi thawbi wal badani wal makan Wa satrul awrah Astiqbalul kibla Wa dukulul wakti wal ilmu Bi fardiyatihah Wa ala ya'taqida fardhan min furudihah Sunnah Wa jinabul mubtilat Setelah di pertemuan yang lalu Kita membahas fasal pertama di dalam kita busola. Kali ini memasuki fasal yang kedua yaitu menjelaskan menerangkan tentang syurutus usola. Surut ini selalu didahulukan daripada furudu atau arkanu semua macamnya ibadah. Surutul wudhu didahulukan daripada Furudul wudhu. Surutus salah didahulukan daripada Arkanus salah. Sama halnya tayamum. Kenapa? Karena memang syarat ini sebelum melakukan kewajibannya harus ada. Syarat wudhu sebelum wudhu, syarat-syarat tersebut harus ada, dan syarat itu harus tetap ada sampai akhir wudhu. Jadi, sebelumnya wudhu di saat wudhu sampai dengan selesainya, sama dengan syaratnya sholat. Syaratnya sholat harus ada sebelum sholat dan ketika sholat sampai dengan selesainya nah, itu syaratnya sholat makanya definisinya syarat itu ma wajib takodumuhu was fi yang wajib ada di depan dan berlanjut Terus sampai akhir perbuatan tersebut, nah. karena itu didahulukan daripada arkanus sholat. Karena arkanus sholat itu membahas, menjelaskan apa yang ada dalam sholat, tapi syarat ini di luar dan di dalam. Yang pertama, daripada syaratnya sholat yang jumlahnya ada sama niatun delapan. Yang pertama adalah toharatul hadasain Suci dari dua hadas Yang mana kita kenal dan kita ketahui bahwa hadas itu secara umum dibagi menjadi dua Ada hadas kecil Ada hadas besar Perbedaannya, Pak, hadas kecil itu bisa terangkat dengan wudhu. Hadas besar bisa terangkat dengan mandi. Kalau dibalik, ya nggak bisa. Hadas besar, dilangkan dengan wudhu, nggak terangkat. Hadas kecil, dilangkan dengan mandi, ada perbedaan pendapat. Nah, ada perbedaan pendapat. Nah, walhasil intinya hadas kecil yang mewajibkan karenanya wudhu atau terangkatnya hadas tersebut dengan wudhu, begitu juga hadas besar terangkat dengannya mandi. Sebagian menambahkan hadas itu terbagi menjadi tiga. Hadasul Aswar, Hadasul Ausat, hadasul akbar Mulai mandi kan dan tidak usah dikawin sih bancet akhirnya menghilang sensasi tak hadas Asghar, hadas ausat dan hadas akbar nah, tapi kebanyakan para ulama hanya menjadikan dua ada hadas Asghar dan ada akbar di situ toh. tapi di syarahnya mukadimah al-hadrami Abu Karim disebutkan di situ ada Tiga macamnya hadas. Asghar, Ausad dan akbar. Walhasil orang yang sholat, itu harus suci dari dua hadas. Besar dan kecil. Ya. Baik itu dengan air, yaitu wudhu atau mandi, atau dengan debu, yaitu tayamum. Jadi suci dari dua hadas baik itu dengan air yaitu wudu atau mandi atau dengan debu yaitu tayamum. Nah. Jalilnya nah. firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi Wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal kaabain. Wa in kuntum junuban fataharu. Wa in kuntum marza au ala safarin. Au jaa ahadu minkum minal ghaiti au la mastumun nisa'a. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah berfirman di situ. Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ida gumtum ila salati Jika hendak melaksanakan salat Fawksilu maka basuhlah wujuh wajah kalian Wa dan tangan kalian ilal marofiki sampai siku-siku. Wa biru biruusikum dan husaplah kepala kalian. Wa arjulakum kaki kalian. Ilal maal apa? Wa maal kabain. Nah, kaben sampai mata kaki. Wa kuntum junuban itu kalau mau sholat dan dia tidak memiliki hadas besar, alias punya hadas kecil, maka diperintahkan untuk membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki alias wudhu. Wa kuntum junuban, jika kalian junub, fatwa haru, maka mandilah. Wa ini kuntum atau ala safarin atau jaa'a had min a'aja au jaa'a ahd minkum milal ghaiti atau lamastumun nisaa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'id dan thoyyiba pembahasannya wudu dan mandi sudah kalau punya hadas kecil wudu kalau mau salat kalau punya hadas besar mau salat mandi nah ya. ain guntum judu man haru jelas Lah sekarang kalau yang tayamum mana ini? Waingkuntu marlo. Kalau kalian sakit, nah, tentunya sakit yang diperbolehkan tayamum seperti di pembahasan bab tayamum yang sudah kita lalui, kita lewati. Au ala safarin atau ketika kalian bepergian tidak mendapatkan air, tidak menemukan air. Ini kalau zaman dulu bepergian itu sangu air. Beda dengan sekarang, kalau sekarang nggak sanggup air, tapi sanggup duit, nah, karena bisa mampir ya, ke pom dan semisalnya untuk buang air kecil, buang air besar, dan mandi, tinggal bayar 2.000, kan gitu ya? Nah, kalau dulu sanggup air, karena memang perjalanan yang ditempuh, padang pasir, tidak ada bangunan, atau rumah, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga sanggup air. Karena itu di sini wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum marla au ala safarin. Atau juga apa? Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Atau datang salah satu seorang daripada kalian minal ghaiti. Dari buang air besar. Au lamastum nisaa jima. Nah, sakit, bepergian, habis buang air besar dan semisalnya jima, Falam tajidu ma'an Tidak menemukan air Dengan syarat-syarat yang sudah ada Nyari ini dan itu nggak menemukan Ya apa sudah nggak menemukan Ini sakit Ini nggak sakit tapi bepergian nggak ada air Atau ini dan lain sebagainya Ya sa'i dan tayyibah maka hendaknya kalian tayamum Nah, karena itu suci dari dua hadas besar dan kecil dengan wudhu atau mandi atau dengan tayamum sebagai pengganti Wudhu dan mandi. Paham ini? Itu al Hadisnya Rasulullah. Hadisnya Rasulullah tahur. Tidak sah salat tanpa bersuci. Baik kecil atau besarnya Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim Jadi tidak sahnya sholat tanpa bersuci Atau sahnya sholat itu dengan bersuci Sehingga kalau ada orang sholat Sholat Tanpa memiliki wudhu Berdosa atau enggak? Ngelihat kalau dia tahu nggak punya wudhu, atau dia tahu kalau junub, sholat, sholat dengan keadaan ia mengetahui bahwa dia tidak memiliki wudhu, atau dia punya hadas besar, belum mandi, mengetahui hukumnya tentang keharuman hal tersebut maka tidak sah solatnya dan dia sangat berdosa kenapa kok sangat berdosa li ubi karena ia bermain-main bersolat dengan solat bahkan kalau dia bertujuan istihza meremehkan solat atau merendahkan siar agamanya Allah yaitu solat bisa gofur. Jadi kalau dia mengetahui dan sengaja tahu dan sengaja nggak punya wudhu sholat, sholatnya nggak sah. Dan sangat berdosa karena dia apa? Talaub, bermain-main dengan ibadah, bermain-main dengan ibadah yang nggak benar itu haram. Kalau dia tujuannya itu meremehkan, merendahkan siar agamanya Allah yang namanya sholat, maka bisa gofur. Naudu bilamin, tarik. Tapi kalau dia nggak tahu, lupa, lupa dia. Kalau nggak punya wudhu, semisal maling entut, lupa dia. Ya, karena entut tidak mampu misalnya, lali. Ya. Kalau nggak punya wudhu, soalnya nggak harus ngamuk kan gitu lek ngentute mambu kan ora sing Eling Ini gak ada yang enggak ada yang tahu kalau dia ngentut karena enggak bau. Lupa dia. Salat Isya. Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat iling atau selesai sholat iling, Luh, aku nggak punya wudhu tadi. Apakah dosa? Nggak dosa. Kenapa? Lupa. Bahkan dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa? tujuannya dia apa? Tujuannya sholat. Dan dia nggak tahu, lupa kalau nggak punya dia dapat pahala dengan itu. Ya, eh, karena itu. Tapi wajib ngulangi, wajib ngulangi selesai salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah inget kalau belum wuduk misalnya ya ngulangi lagi Wuduk ngulangi sholatnya karena tadi nggak nggak dihitung dia sholat tapi dia dapat pahala nah. kalau belum mandi sholat Allah Akbar. Wuduk. tok belum mandi janabat misalnya nah. ya sholatnya nggak sah tapi Dapat pahala. Waj wajib ngulangi. Wajib ngulangi. Saat itu juga kalau ingatnya saat itu. Tapi kalau ingatnya baru besoknya. Mene baru iling. aku bingung ngentut. Hmm. Saat dulu sembahyang isak. Jadi sembahyang isakku aku ingin orang musola ndak sah aku ndak dua nah, saat ingat yang ngulangi. Atau belum mandi. Baru ingat pas duhur sembahyang subuh, zuhur baru ingat tuh ya Allah anak tadi malam jundup lali anak jurung adus misalnya untuk sholat subuh ya mandi niat janabat kemudian sholat hmm. itu kalau ingatnya setelah sholat kalau ingatnya di tengah-tengah sholat ya putus jangan dilanjutkan kalau sholatnya tetap dilanjutkan padahal dia ingat Ya dosa dia Seperti yang pertama dosa hmm. Nah itu kalau memang ada Tidak ada air Dia wudhu dengan mandi Kalau nggak ada air Tidak ada Eh, tidak ada air berarti dia nggak bisa wudhu nggak bisa mandi melainkan dengan tayamum. Nah sekarang kalau nggak ada kedua-duanya Apakah sholatnya ditinggalkan? Enggak, tetap sholat. Kalaupun tidak ada air, kalaupun untuk wudhu dan mandi atau tayamum karena tidak ada debu, maka tetap wajib sholat. Lah, sholatnya itu lihormatil waktu untuk menghormati atau memuliakan waktu. Nah. Akan tetapi wajib kodok wajib kodo. Jadi ketika menemukan air, mendapatkan air atau menemukan debu wajib mengulangi sholatnya. Ya, wajib mengkodoi sholatnya. Lah orang yang sholatnya itu tidak memiliki, tidak menggunakan air atau tidak menggunakan tayamum karena tidak mendapatkan kedua-duanya, maka kalau dia dalam keadaan janabat maka uh, kalau dia dalam keadaan janabat Surat yang dibaca dalam sholatnya hanya fatihah Setelah fatihah tidak boleh membaca surat lainnya Faham ini ya Dia nggak ada Wudhu Atau tidak bisa mandi besar Karena tidak ada air nggak ada air untuk mandi besar Atau tidak ada tayamum Sebagai pengganti mandi besarnya lah, dia kan sholat tanpa mandi, tanpa tayamum. Ya, apa? Lah, dia tetap wajib sholat, tapi di saat sholat yang boleh dibaca dari Al-Quran hanya surat Al-Fatihah. Tidak boleh yang lain. Faham ini ya? Nah, ini syarat yang pertama. Dari syarat-syaratnya Salat, nah, insya Allah akan kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya, syarat yang Kedua, mudah-mudahan Yang sedikit ini manfaat Buat kita semuanya, dapat menambahkan Ilmu kita, sehingga kita bisa Ajarkan kepada saudara-saudara kita Yang belum mengetahuinya, belum memahaminya Amin Allahumma, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin